Pemirsa, upaya tim Patriot menindak pelanggaran izin peredaran minuman keras sempat mendapat penolakan dari pengelola tempat hiburan malam. Pihak pengelola yang tidak kooperatif bahkan sempat menghalang-halangi pemeriksaan yang digelar oleh petugas. Tindak lanjut pelanggaran ini tersaji dalam Grebek On Location. Melaksanakan patroli. Beliau minta cek KTP-nya. Kita berhenti di Pasar Pagi Bintara, tepatnya di depan Stasiun Cakung. Lana bawah gimana? Bapak warga negara mana? Di mana kita melaksanakan razia terhadap tempat hiburan malam? Kapan tutupnya tutup? Jangan biasanya surat edarannya jam berapa tutupnya? Kan dalam COVID itu masih jam 11 malam harus tutup. Sekarang sejak kapan dirubah lagi? Lu udah jam berapa? Suasana di sana kita lihat ramai, sehingga kita menghimbau untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan manajemen dari pihak korek ini kita perintahkan untuk menutup. Yang tempat sebelah dicek juga. Sama di sana. Sama ting. Mirasnya diambil semua. Sama. Nggak ada pengecualian. Sampean manajernya? Iya. Ada surat izinnya? Ya, semua di sini rata nggak ada, Pak. Ya udah, ya, berarti buat semua mirasnya kalau mau dicek. Pengunjungnya dicek. Selamat malam Bapak-bapak sekalian sama Ibu-ibu sekalian. Kartu identitas semua. Saya mau lihat KTP-nya masing-masing. Silakan. Kok nggak bawa KTP? Sampean itu kan warga negara Indonesia. Buru-buru mau. Hah? Buru-buru tadi kok. Nah ya buru-buru, tempat kayak gini buru-buru. Gimana ceritanya sampeannya? Mbaknya, KTP-nya mana? Dibawain tasnya? Iya, silakan dibawain tasnya ke sini semua. Nama? KTP dulu, Pak. Bawa. Bawa, udah. Nggak usah banyak, udah. Bawa. Asli mana kamu? Tanggal lahirmu berapa? Tahun? 2002. Yang ini saya nanya KTP-nya mana? Mbak, KTP-nya mana? Ada. Di mana? Di kosan. Di kosan. Ya udah nanti kamu bawa ya, suruh ambil. Kamu saya bawa dulu ke kantor, kamu pakai baju yang bagus dulu. Ntar biar manajermu ke sana. Kita melaksanakan pengecekan terhadap surat izin penjualan mirasnya. Ternyata di sana tidak dilengkapi, sehingga kita amankan mirasnya ke Mako Polres Metro Bekasi Kota. Manajernya mana? Udah keluar deh, Pak. Keluar mana? Ini kita mau gembok. Hah? Kenapa? Kenapa digembok? Tadi kenapa? Baru pulang gara-gara kita datang. Boleh minta suratnya? Iya, silakan surat perintah keluar. Kalau narkoba. Lah. Saya sini sebagian patroli Patriot. Surat perintah saya ada lengkap semua Patriot. Yang berak itu kan harus sampai. Lah, iya. Nah, iya, nanti saya satpol PP suruh ke sini. Oh, udah. Nah, iya. Polisi. Enggak. Bagian kriminal, iya. Coba boleh. Iya. Kalau minuman itu miras tuh. Enggak. Oke. Okay. Kalau Bapak minta satpol PP ke sini, ya. Enggak jadi masalah. Bapak. Siap, izin dan kami minta backup dan ke Pasar Pagi Cakung dan satpol PP sekalian bawa ke sini dan. Siap, izin.
apa-apa, kok Bapak mau minta Satpol PP, kami siap. Kebetulan lagi patroli semua di sini. Sekarang saya tanya, ada SP-nya nggak? Saya belum SP. Iya. Pak, SP saya perhatikan peringatan dulu dong. Surat peringatan. Surat peringatan. Nah. Antisipasi nih, Pak. Yang kita amankan mirasnya. Kebetulan kan tidak ada surat izinnya, kita amankan mirasnya. Dan juga pihak manajemennya, kita kasihkan surat pengamanan barang bukti, yaitu berupa miras-miras tadi yang kita amankan. Jelas semua? Jelas. Apa ada yang mau diklarifikasi? Apa ya, saya ada yang salah? Ya, terima kasih. Ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya atau anggota saya yang salah. Ya. Nah. Oke.